Tiga umpan alami jitu buat ikan kakap putih. Tengah, lalu potongan kepala saja ditancapkan kail ada dua yang selisih berlawanan arah. Lalu cara pasang yang panjangnya tiga, yaitu memasang di bagian ekor dan bagian tengah daging umpan ini tersebut. Silakan dicoba. Yaitu umpan terakhir, yaitu ada umpan udang hidup ya kawan. Nah, udang hidup ini memiliki aroma khas seperti cumi, namun masih ada perbedaan juga bisa menarik perhatian ikan kakap putih. Bebas, bisa pakai umpan udang hanami, udang jenis gala, dan lain-lainnya. Seperti kalau misalnya ada udang mangrove, ya pakai udang mangrove. Misal kalau di tangga, ya kita pakai udang yang dibuat aja, itu udah cukup. Nah, cara pasang udang pasangnya banyak sekali kan, tergantung opsi kalian seenaknya saja. Gimana, ada yang bagian ekornya, ada yang bagian kepalanya saja dipotong tapi dia masih hidup, namun ada juga bagian kepalanya saja dan badannya utuh, tergantung kalian sendiri. Mungkin itu saja kawan-kawan.